Inilah bocoran alokasi X Empire. Nah, buat teman-teman yang sudah menggarap X Empire dari lama, itu beruntung banget ya, karena untuk X Empire ini berakhir sampai 30 September bulan ini ya, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi baru main kemarin ya, jadi masih sedikit untuk koin yang saya kumpulkan. Nah, tetapi yang terpenting di sini, teman-teman harus pahami apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menggarap X Empire. Apakah hanya PPH-nya atau total koin yang sudah terkumpul dan serta hal-hal lainnya ya. Nah, di video ini saya akan bahas ya teman-teman. Tetapi sebelum lebih lanjut, buat teman-teman yang belum menggarap, silakan garap saja dari sekarang ya. Mumpung masih ada kesempatan kurang lebih 23 hari lagi ya. Oke, kita lanjut saja ya. Hal apa saja atau bocoran-bocoran untuk alokasi token dari X Empire. Sebenarnya ini sudah diinfokan di grup officialnya ya teman-teman. Jadi di sini di grup officialnya ya X Empire Community ini sudah dikasih beberapa bocoran. Nah, ini yang terbaru ya teman-teman, bocoran dari X Empire. Jika Anda mengharap setetes, saya sarankan menaikkan level karakter Anda setidaknya ke level 4. Nah, ini yang pertama ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan alokasi dari airdrop X Empire ini, minimal teman-teman sudah ke level 4. Ini paling minim ya. Ini salah satunya, oke. Kemudian selanjutnya, distribusi atau alokasi token yang akan teman-teman dapatkan. Nah, ini juga ada di grup officialnya, di-share pada tanggal 4 September ya. Beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi untuk airdrop dari X Empire ini ya. Pastinya yang pertama menentukan wallet atau kita menghubungkan wallet. Kemudian di sini profit ya teman-teman, dan juga invite teman atau friend. Oke, kita baca saja ya, distribusi airdrop friend. Karena airdrop sudah dekat, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung distribusi token dan faktor apa saja yang akan mempengaruhi jumlah token yang Anda terima. Berikut adalah beberapa poin penting yang saya sarankan untuk Anda perhatikan. Yang pertama, koneksi dompet. Ya, ini pasti ya, karena untuk mengirim tokennya ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu sudah mengkoneksikan dompet, atau minimal kalau misalnya sekarang belum ya, minimal nanti kalau pas tanggal 29 atau tanggal 30 itu dompetnya sudah dihubungkan ya teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ya teman-teman, keuntungan dalam game Anda per jam atau PPH. Ya, di sini nih ya, salah satu yang terpenting teman-teman. Jadi ini PPH ini salah satu faktor utama ya untuk distribusi token yang nantinya akan teman-teman terima. Metrik ini menunjukkan seberapa terlibatnya Anda dalam permainan, dan kami akan mengevaluasinya sebagai salah satu faktor utama. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki PPH sampai triliunan, itu beruntung banget ya. Karena saya lihat komentar-komentar dari teman-teman di video sebelumnya, itu sudah ada yang 40 triliun, 20 triliun, wow, itu keren banget, gila. Kalau misalnya benar-benar cair, wow, teman-teman langsung jalan-jalan kemana tuh, ke luar negeri 5 bulan juga cukup kali ya, semoga saja. Tapi di sini pastinya akan dievaluasi lagi, pastikan teman-teman jangan sampai ada double-double akun gitu ya, takutnya nanti malah tidak memenuhi syarat ya, gitu ya teman-teman. Jadi pastikan kita main seoriginal mungkin ya. Kemudian selanjutnya hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah dan kualitas teman. Mereka yang telah membawa teman atau pengikut mereka ke X Empire sangat berharga bagi kami dan membantu kami berkembang. Jadi kami pasti akan mempertimbangkannya. Intinya untuk undang teman ini sangat disarankan ya. Tetapi kalau misalnya mungkin teman-teman itu belum ada invite teman, tetapi kalau misalnya tokennya itu sampai triliunan ya, PPH-nya sampai triliunan, ini sih menurut saya juga tetap akan dapat ya. Tetapi memang dipertimbangkan juga ya. Tapi di sini yang terpenting ini ya teman-teman, keuntungan per jamnya ya, karena ini faktor salah satu faktor utama. Ibaratnya gini, buat teman-teman yang sudah mengumpulkan PPH sampai triliunan, sampai miliaran gitu ya, meskipun nggak ada teman satu, tetapi kan artinya teman-teman itu aktif di dalam game ya, dibanding misalnya ya bisa mengundang teman tetapi nggak aktif di game, artinya PPH-nya sedikit. Pasti hasilnya lebih banyak buat teman-teman yang memiliki PPH miliaran atau triliunan meskipun nggak ada teman yang diundang. Menurut saya seperti itu ya. Tapi untuk jaga-jaga, teman-teman silahkan undang saja teman ya. Misalnya 5 teman, 10 teman ya. Apalagi kalau misalnya PPH kalian itu sudah tinggi, itu sangat gampang untuk undang teman ya. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah memiliki
apa PPH yang tinggi atau koin yang tinggi, itu orang akan lebih tertarik ya untuk join ngikuti teman-teman. Nah, kalau saya sendiri ini masih sedikit banget teman-teman, ya di bawah 10 juta. Kalau yang garap dari dulu itu tokennya sudah miliaran bahkan triliunan. Begitu juga untuk PPH saya masih 1,7M ya. Ini ya tetap saya syukuri karena memang baru mulai. Kemudian buat teman-teman yang sudah garap dari dulu ini sudah triliunan ya. Keren banget sih kalian teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Untuk levelnya pastikan minimal level 4. Tetapi kalau misalnya teman-teman aktif, saya yakin sih levelnya pasti lebih dari level 4. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa bocoran yang perlu teman-teman perhatikan ya untuk mendapatkan distribusi atau alokasi airdrop dari X Empire. Kita tunggu saja ya untuk update berikutnya, karena untuk permainan atau mining di X Empire ini berakhir sampai 30 September 2024. Jadi masih ada waktu buat teman-teman yang masih belum menggarap dan ingin menggarap, silakan garap dari sekarang ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.